Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Terus berjuang. Kita harus berjuang. Gak boleh nyerah guys ya. Buat teman-teman semua yang mau jadi black man, ayo kita berjuang guys ya. Biarin aja ekonomi, meskipun pelit, kita harus tetap berusaha guys ya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, langsung aja di bawah klik subscribe yang warna merah. Jangan lupa juga di klik notifikasi atau loncengnya. Jangan lupa juga untuk like video ini, klik jempol ke atas video ini. Oke, okay? Thank you teman-temanku. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue, @riantaka ya guys ya. Dan sekarang ini di depan kalian ada akun yang tidak berfaedah nih guys ya. Cuma GP-nya ada banyak, 180.000 gitu guys ya. Lumayan bisa kita roll guys ya di box draw di Legends Italian Club ya guys ya. Dan sekarang kita juga lihat di sini ya, ada koinnya 210 koin guys ya. Berarti bisa dua kali ngeroll di Liverpool Club Selection. Kita juga ada player is believing, ini itu kita cek di sini guys. Kita cek di sini ya, semoga dapatnya petir lah. Kalau bisa Dinho ya guys ya, Ronaldinho ya guys ya. Kalau nggak bisa ya Beckham lah, terserah lah ya. Serah, yang penting black ball. Kemudian silver ball plus ya guys ya. Di sini ada dua, yang mana gue nggak mungkin dapat black ball dari sini. Sebaik itu kah Konami Silverman? Nggak mungkin gitu guys ya. Mustahil Silverman dapat black ball dari silver ball plus gitu, mustahil gitu. Aduh. Kemudian ada juga black ball only ya. Black ball only pasti dapat black ball. Cuma ya gue berharapnya petir ya. Kalau bisa CR7 atau Messi atau Neymar lah ya. Atau De Gea atau Modric atau serah. Yang penting petir. Amin. Oke okay, guys ya. Dan sekarang banyak dari teman-teman semua minta sama gue untuk bang. Coba dah lu gunakan trik yang belum pernah lu pakai, yaitu 10 black ball lewat. Siap. Kita coba 10 black ball lewat guys ya. 10 black ball, sebenarnya 4 black ball juga belum pernah kita coba ya guys ya. 4 black ball lewat guys, karena banyak juga yang request 4 black ball lewat. Siap, kita coba 4 black ball lewat, gue touch ya. 1, 2, 3, 4. Hitam, ini harus hitam. Heh, bitch. Ini yang paling gue gedekin, paling gue gak suka dari Konami itu gini. Sama orang lain dikasih glitch lah, sama gue gak pernah dikasih glitch guys ya. Aduh, bukan gak pernah sih, jarang gitu guys ya. Tapi akhir-akhir ini baik gitu, karena bug 8 detik itu pasti dapat black ball. Atau berhenti samping black ball glitch guys ya. Atau lu berhenti samping black ball gak glitch kalau lu apes ya. Aduh guys ya, rollan pertama kita berhenti samping black ball sih, cuma gak glitch guys ya. Jadi bikin hati gue gedek gitu, bikin sedih gitu guys ya. Bikin seperti dicocok-cocok gitu hati gue guys. Aduh. Oke, sekarang kita langsung lagi guys ya. 4 black ball lewat lagi. 1, 2, 3, 4. Hitam dong. Mana hitamnya, cu? Dits. Aduh. 4 black ball lewat, gue kagak glitch-glitch. Gak kayak 8 detik. Kalau 8 detik, gue pasti dapet black ball gitu. Maksudnya gak pasti juga sih guys ya. Tapi setidaknya dia berhenti samping black ball, tapi gue lebih sering dapat glitch geser ke black ball, atau lebih sering dapat black ball langsung itu kalau pakai 8 black ball gitu guys. Lebih sering kayak gitu gue, 8 black ball. Ah. Dan sekarang kita coba yang 10 guys ya, 10 black ball. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hitam bro. Yeah, glitch. Aduh. Si Sue, si Kampret, si An. Lu lihat ya guys, dari tadi 3 kali beruntun gua di samping black ball kagak ada yang glitch satu. Acan si Kampret bener, aduh. Ini yang bikin hati kayak ditajong-tajong tuh, seperti ini kayak dicocok-cocok gitu guys. Pedih gitu rasanya guys. Aduh. Betapa malang nasibku jadi Silverman, dapat silver ball terus. Mungkin pemanasan guys ya, pemanasan kita harus ngeroll di ini dulu guys. Di yang ampek-ampek dulu guys ya, silver ball plus ya. Yang pasti nggak mungkin dapat black ball ya. Kita pemanasan di sini dulu kali guys, baru ke box draw lagi gitu mungkin gitu guys. Aduh. Kalau di sini gua mau coba touch di sini. Kalau item mustahil sih. Ah, tuh kan nggak mungkin gua dapat black ball dari silver ball plus. Lumayan lah dapat gold ball gitu guys ya. Gold ball udah bagus banget gua dari silver ball plus gold ball gitu guys. Udah bagus banget ya. Pencapaian terbaik Silverman di silver ball plus adalah gold ball. Aduh. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau biasanya gue pakai 13 detik, sekarang gue coba 13 detik tapi di silver ball plus. Apakah ada kemajuan gitu, kita dapat black ball atau gimana gitu. Cek lah.
Oke, kayaknya sih mustahil sih, tapi ya coba aja lah 13 detik. Semoga nih. Mustahil sih bener 13 detik, ge. Mau 13 detik, mau 8 detik kalau udah namanya Silver Ball Plus, Silverman yang roll, mustahil gitu guys ya. Udah greget-greget konyol emang Konami. Nyanyi dulu ah lagu kebangsaan Silverman yang keberapa guys ya. Kedua. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Ini harus salah gua. Kita bisa 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 jadi Black Man. Ah. Nah, kalau gua sekarang mau coba 8 detik gitu guys. 8 detik kita coba guys ya. Sama sih, pasti sama Black Ball, cuma ya harus glitch lah. Ah. Hitam, cok. Ih, langsung Black Ball gokil. Apa yang gua bilang guys ya? Kalau lu sekarang pakai bug 8 detik kan, ini lagi ada ngebug gitu guys ya, 8 detik guys ya. Lu pasti dapat Black Ball gitu guys ya. Maksudnya 8 detik itu kemungkinan sangat-sangat-sangat besar lu dapat Black Ball adalah ya sangat-sangat besar gitu guys. Maksud gue teh ya gede banget gitu guys ya. Jadi cuma ada 3 kondisi dengan 8 detik, yaitu di samping Black Ball glitch, atau kalian langsung dapat Black Ball seperti tadi, atau kalian di samping Black Ball nggak glitch geser, itu namanya apes gitu guys ya. Ya apes, kalau lagi apes dia nggak glitch gitu guys. Tapi kalau keseringan gue sendiri ya guys ya, pribadi gue adalah glitch geser dapat Black Ball atau langsung dapat Black Ball gitu. 8 detik sering banget gue guys ya. Ayo dong hitam lagi lah. Tuh kampret, ini nggak pas nih kalau kayak gini. Aduh, wah, malah dapet yang kayak gini gue. Aduh. Jadi kalian harus bener-benerin pas 8 detik, jangan 8 detik lewat atau 7 detik lewat gitu guys ya. Atau ya pokoknya jangan 7 detik lewat atau 8 detik kurang lah gitu, langsung di-touch gitu. Jadi pasin 8 detik guys ya. Kalau pas 8 detik cuma ada 3 kondisi, yaitu kalian di samping Black Ball nggak glitch geser, itu apes. Atau kalian langsung dapat Black Ball, atau kalian di samping Black Ball glitch geser, cuma 3 itu doang guys ya. Oke oke oke, sudah sisa 61.000 guys. 61.000. Kita langsung ke sini. Nah, sekarang kita pakai 10 Black Ball lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hitam lagi, bro. Kagak hitam, cu. Gua 10 Black Ball, cu. Tapi teman-teman di DM Instagram itu kurang lebih ada sekitar 3 orang itu bilang 10 Black Ball mantul gitu guys ya, tapi gua enggak gitu. Kalau untuk gua pribadi guys ya, sama seperti teman gua sih guys ya. Teman gua gitu guys ya. Dia itu pakai 8 detik itu di HP dia, enggak tahu HP apa-apa, enggak mungkin juga sih ngaruh guys ya. Tapi entah kenapa ya guys ya, dia kalau pakai 8 detik enggak ampuh gitu guys ya. Tapi kalau pakai 4 Black Ball lewat, dia itu ampuh banget gitu guys. Nah, kalau gua pakai 4 Black Ball lewat, itu gua jarang banget dapat Black Ball. Tapi kalau gua pakai 8 detik, gua sering banget dapat Black Ball. Enggak tahu itu faktor apa gitu. Masa faktor HP sih? Masa faktor HP? Enggak tahu lah guys ya. Ya kalian coba aja 4 Black Ball lewat atau 8 detik, karena 2 bug itu ya, katanya 2 bug itu yang paling ampuh saat ini gitu. Kalau untuk gua pribadi pakai 8 detik paling ampuh ya. Kalau untuk gua pribadi. Tapi kalau buat teman-teman yang udah coba misalnya 8 detik enggak, ya kalian coba 4 Black Ball lewat gitu guys ya. Karena banyak laporan ada yang pakai 4 Black Ball lewat atau ada yang pakai 8 detik tuh kan. Kampret ini, si kampret ini kenapa berhenti situ gitu. Pokoknya kalian coba aja guys ya, 4 Black Ball lewat atau 8 detik ya. Soalnya gua pribadi guys, buat temen gua aja itu ya guys ya, dia itu 8 detik enggak terlalu ampuh gitu guys ya. Jarang banget dia dapat Black Ball, tapi kalau 4 Black Ball lewat dia sering dapat Black Ball. Kalau gua 4 Black Ball lewat malah jarang gua dapat Black Ball, tapi gua lebih sering dapat Black Ball di 8 detik. Gitu aja gitu guys ya. Gua pun bingung apa faktor yang mempengaruhinya gitu guys. Bingung saya juga guys ya. Oke, Black Ball only dulu guys di sini guys. Wing, 3 detik biar mantul. Wing. Aduh, ternyata enggak petir guys. Tapi enggak apa-apalah. Mayan daripada manyun. Dapat Diego Costa, cu. Oke lah, bagus lah, bagus lah. Pala lu aja gak bagus. Mantul lah, mantap lah. Pala lu aja gak mantap. Oke guys ya, semoga kali ini dapat Ronaldinho. Kalau nggak Beckham, kalau nggak Suarez, kalau nggak ya yang penting Black Ball ya. Penting Black Ball lah ya. Ah, 3 detik di sini guys ya. Biasanya mantul sih guys ya. Wing. Hitam, cu. Oke oke, siapa nih Beckham? Beckham, Beckham nggak? Beckham lah. Aduh, Icardi guys. Icardi. Gak apa-apa lah daripada manyun. Kita nyanyi ya, kita Liverpool nih, kita nyanyi guys ya.
nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang kita nyanyikan ya, lagu kebangsaan kelima jurus Teteo yang membelah bumi. Teteo, teo, tete, teteo, teteo. Petir, mantul, mantap betul. Siapa ini? Siapa kita? Kita ini siapa, bro? Firmino ya, jurus Teteo membelah bumi langsung dapat petir kita guys ya. Sekarang kita nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang tiga, yang terlaris, terkece, tersolid, termantul, tersubur di dunia. Ui uau cincang walau walau beng beng. Ui uau cincang walau walau beng beng. Prepret. Petir lagi berturut-turut bro ya. Lagu kebangsaan Silverman memang mantul bro. Van Dijk, tadi Firmino, sekarang Van Dijk. Asyap. Oke lah, main lah guys ya, daripada manyun-manyun. Oke guys, jadi itu aja tuh video kali ini. Ya kesimpulannya, kalau kalian ada dua ya guys ya, dua bug yang saat ini banyak di apa ya, banyak teman-teman yang request, yaitu 8 detik atau 4 black ball lewat. Kalau kalian pakai 8 detik nggak ampuh, coba pakai 4 black ball lewat ya. Karena gue pribadi, temen gue sendiri, gue ngeliat sendiri guys ya, dia pakai 8 detik nggak terlalu ampuh, tapi 4 black ball lewat dia sering dapat black ball. Kalau gue 4 black ball lewat jarang banget dapat black ball, tapi kalau 8 detik seperti video-video gue sebelumnya guys ya, yang 8 detik itu, kalian nontonin dah video yang 8 detik itu, kalau dari part 1 sampai part 5 itu gue pakai 8 detik dan semuanya itu sangat sering dapat black ball guys ya. Oke guys, itu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time. Bye.